Pemirsa, musim durian telah tiba. Sejumlah sudut dan pojok dalam kota Jambi saat ini sudah mulai dipadati oleh pedagang durian. Terpantau penjualan durian di tengah kota Jambi, pusatnya di Tugu Juang Simpang 3 Sipin terlihat berjejeran, para pedagang menjajaki buah durian dagangannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Kabar gembira bagi pecinta buah durian. Saat ini musim durian telah tiba dan siap memanjakan lidah Anda. Manisnya buah durian ini bisa ditemui di Tugu Juang Sipin, Kota Jambi. Penjualan buah durian ini dimulai sejak satu bulan yang lalu. Stok buah durian didapatkan dari berbagai agen seperti dari Tehok, Tugu Juang, Lubuk Linggau hingga Padang. Jenis buah durian yang sangat diminati yakni durian Lubuk Linggau. Selain memiliki warna yang kuning, daging durian pun memiliki cita rasa yang sangat manis dan siap memanjakan lidah bagi setiap penggemar durian. Adapun harga buah durian yang ditawarkan tergantung dari ukuran besar kecilnya buah durian itu sendiri. Mulai dari ukuran besar Rp50.000, sedang Rp40.000 hingga ukuran kecil Rp100.000 tiga buah. Dalam per hari, penjual bisa menjual 70 hingga 100 buah durian. Salah satu penjual buah durian, Budi, berharap tersedianya tempat dan lapak untuk masing-masing penjual buah durian agar lebih teratur bagi penjual buah durian. Dari agen-agen, agennya dari mana, Pak? Ada di Tehok, ada di Tujuang. Berarti dari lokal juga ya, Pak ya? Bukan ya, dari luar kota? Bukan. Jenis durian apa saja yang banyak diminati pembeli, Pak? Durian Linggau. Dari Linggau. Itu durian madu atau durian biasa, Pak? Durian biasa. Durian biasa. Tapi isinya banyak kuning, lembaga. Itu macam-macam kan? Kalau yang sedang itu harganya 50. Kalau yang sedang itu 40. Rian Chan, Tari Rika, Jek TV melaporkan. Thank you.